Berikut ini adalah video pantauan udara situasi lalu lintas Jalan Medan Binjai, tepatnya di lokasi proyek SPAM Regional Mebidang yang ada di Jalan Medan Binjai di seputaran kawasan kilometer 12 ya dan 11. Kurang lebih seperti ini kondisi lalu lintas dan situasi pantauan udaranya. Lalu lintas di kawasan ini kerap kali macet karena ada pembangunan jaringan SPAM Regional Mebidang dan memakan sebagian dari jalan ini. Terlihat seperti pada video pantauan udara, sebagian ruas jalan tidak bisa digunakan oleh pengendara sehingga pada bagian jalan tertentu terjadi penumpukan atau kepadatan kendaraan. Kurang lebih seperti ini kondisi dan situasinya terbaru dan terkini bersama dengan Mas Bro. Mudah-mudahan video ini dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman Mas Bro sekalian dimanapun berada. Jangan lupa like kalau Anda suka dengan video ini, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.